Kembali lagi di Gak Ada Podcast. Minggu energi yang sangat-sangat emas ya. Sangat energik. Kita bahas apa nih? Kita gak tahu ya? Gak tahu kita bahas apa. Selanjutnya kemarin. Yang dua episode ya? Iya. Kemarin ada yang nanya juga, Deddy. Siapa tuh? Kok lu berdua rekamannya gitu? Itu sedang... ada yang mengundurkan diri. Oh ya. Work out. Oke. Apa tuh? Apa sih? WO mengundurkan diri. Oh iya. Pada hari tersebut. Cuman sekarang sudah kembali lagi. Iya. Terus ada yang nanya. Kamu berdua doang. Itu kan sebenarnya elunya aja. Orang kan gue suruh gue bilang ke rumah gue, ke rumah gue. Lu nggak mau? Ya udah. Nggak ada. Di grup nggak ada yang kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu ya, Dul? Ada. Lah, betul. Dul, gimana Dul? Penjelasan lu gak ada, Dul? Karena saya udah menjelaskan. Oke, gue besok balik ke undangan. Gue bilang, iya kan gue bilang. Kayaknya gue gak bisa, gue gak usah aja. Gue lagi rumah sakit kan. Terus gue bilang, di rumah gue aja. Terus sebelumnya gak gitu kan, jadi ya? Gue udah bilang, di rumah gue aja nih. Sebelumnya gak gitu ya? Terus gua, terakhirnya gue WA lagi tuh, Dul. Malam-malam, Dul. Nih, gue udah di rumah nih. Mau gak sini? Gak ada yang balas ya. Udah gue tidur lagi langsung. Gak ada yang kayak gitu kan, Deddy. Aman lah ya. Aduh, masih ditahu, sumpah. Ini awal-awal sudah. Saya sudah tahu. Perdebatannya tak mau kalah. Saya kan ngaku kalah, awal saya ngaku kalah. Tidak bisa, tidak bisa. Saya tidak. Orang ada yang nanya, Ded. Terus kok berdua gue bilang, ya udah gak temenan, Den. Kan gue kalau ditanya ya. Lebih banyak gue udah bilang, udah gak temenan. Akhirnya, seriusan. Ya bercanda sih. Kalau podcastnya mungkin kemungkinan gak ada. Boleh. Tapi kebersamaannya tetap ada kan. Hmm. Itu kemarin ya? Enggak lah, orang ada yang mau pindah ke Solo. Di ghosting kita ya? Iya, ngapain ya mau. Lu gak usah begitu lu. Dijual. Ya. <Yeah. laughs> Dijual. Ingat. Ya. Yeah. Solo ngomongin sama kebersamaan. Iya, orang mah usah ngejual. Orang mah kalau kebersamaan tetap di Depok ya. Ini saya tetepin berempat. Jual kan jual. Makanya saya diam lah tadi. Gak usah ngejual lu. Ini ya, ini cuma satu kata doang lu. Tapi berarti besar ya. Enggak berarti bohong. Enggak. Enggak tahu menau lu. Enggak usah mau ngomongin yang take out. Nanti ada satu yang take out ke Solo. Siapa yang mau ngomongin lagi gitu. Nah, jadi mau bahas apa siapa ini? Siapa ya? Jadi gue mau ngasih tahu, sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih, itu gampang banget. Ada aplikasi yang namanya Anchor. Itu cara pakai Anchor itu ribet gak sih? Enggak ribet banget, mau. Kita cuma tinggal daftar akun. Nah, di situ tuh abis lu daftar akun, lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih. Noi, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP nggak sih? Bisa banget tuh. Nah, hebatnya si Anchor ini, dia bisa dipakai di mana aja. Lu mau dari laptop apa dari HP juga bisa. Dia tinggal download di App Store ataupun di Play Store juga sih. Jadi, buat teman-teman yang mau buat podcast, mulai dari sekarang. Nih, udah. Nih di episode apa? ke-32. 32 kan. Benar gua, udah inget gua. Gua sekarang pasti inget tuh. Soalnya sekarang udah diingetin di screenshot langsung. Jadi gua langsung lihat oh 32 gitu. Si rajin banget. Iya, lagi tumen. Dia kan. Itu berapa sih? Siapa gak tahu. Tumen banget berapa bulan terakhir atau minggu. Tumen nih. Kata terus tadi nanya hari ini kita bahas apaan nih, ngelanjutin yang kemarin. Oh, kemarin kan 2 dari 4 ya. Sekarang 3. 3 dari 4. Asik. Siapa? Reski ya? Kayak Avenger ya? Kayak Marvel. Satu-satu mau kok. Iya sih, tapi ya. Iya, gue ngerti. Padahal enggak maksudnya enggak seperti itu ya. Iya. Cuma baru. Berarti 3 dari 4. 3 dari 4 siapa? Pilih tuh antara nggak kopi nggak deh pilih ini nggak ada konsepnya apa nggak ada temanya dari awal lo gimana sih seru pilih nggak ya Allah kalau gue sebut nanti langsung ini ini kan perjanjiannya semangat kemarin siapa bisa berdua nih nggak perjanjian kemarin siapa berdua saudara solo saudara solo
nggak bisa dipatahin udah. Soalnya udah ada riset teasernya ya yang. Oh iya, yang sebelum dari 2 dari 4 itu ya. Benar. Wah. Padahal ketakutan gak jual orang. Dia pada takut buat dijual ya. Saya mau ya asli jual orang noy. Saya belum pernah ngejual orang di sini. Lu harus belajar kayak gitu dulu harus. Biar survive ya. Lu kalau gitu lu jual terus lu. Enggak apa-apa, gua biasa dijual. Jadi kita apa nih? Kita mau bahas siapa sih? Kenapa jadi saya? Lupa. Kenapa jadi saya ternyata-nya? Jadi gimana mau? Jadi kita nanya dulu deh ya. Iya. Reski sekarang kegiatannya apa Ki selain godain? Siapa? Godain Bimo. Gak ada lagi. Aktivitasnya ya? Aktivitasnya apa? Apa godain orang selain Bimo? Gak ada men, kita ngopi tetap jalan. Belum. Tuh kan. Kan. Ayo lagi. Dua kali aja. Dijual terus ya. Dua kali aja. Apaan? Gue gak ada aktivitas. Podcast, kuliah. Apaan lagi? Ngedit sekarang. Podcast kan yang sebentar lagi akan ditinggal. Oh iya. Kedepannya nanti gimana? Iya. Kedepannya akan mati gak ada podcast ya? Kata lu. Bener. Suka akal sih. Gue mau bilang enggak sebenarnya, tapi masuk akal sih. Makanya ntar ada season baru kan kata lu. Hmm, kata Bimo ada season baru. Nah, kita bikin season baru dengan tema solo. Ya, formasi solo. Formasi baru ya, mau formasi baru ya. Kita bikin season baru dengan formasi baru. Si baru namanya. Si baru nanti. Si episode berapa tuh? Ada enggak tuh. Ada. Season si baru. Udah. Enggak ada yang bisa bahas gua. Makanya gua enggak bilang bahas bedul. Enggak bisa sebenarnya tuh. Kalau bahas bedul tuh nanti terlalu ingin ya. Lu kok pada ketakutan gitu sih, Bang? Kita harus menggoreng-goreng nih. Enggak tahu. Lu kan udah digoreng tuh kemarin. Ya kan saya, ya sebenarnya Anda pengen menggoreng saya, tapi saya sudah menggoreng diri sendiri sih. Jadi kemarin mati. Yeah. Kemarin gue udah gue lagi. Kemarin Eki apa ya? Gue kemarin lupa loh sebenernya. Kemarin gue bahas sesuatu itu. Ini Eki tuh terlihat baik ya? Terlihat baik. Cukup baik. Terlihat apa memang baik nih? Ada beberapa. Apa? Yang terlihat baik. Gitu. Sama jujur. Ada yang cukup baik. Ya kita yang cukup baik. Yang cukup baik apa mau biasanya? Biasanya tuh sama cewek tuh. Ah iya. Sama cewek baik ya? Sama orang tuanya. Ya, orang tuanya baik. Terus kalau yang terlihat baik, yang terlihat baik. Soalnya kan yang paling sering sama Iki Bimo dul, ya enggak dul. Jadi harusnya yang ngobrol ini saksi mata si Bimo nih. Kalau yang terlihat baik apa lagi, Mo? Sama ceweknya kan yang cukup baik tuh sama orang tuanya. Yang terlihat baik tuh sama ceweknya. Yang terlihat baik sama ceweknya. Berarti dia aslinya enggak baik sama ceweknya. Terlihat itu, tidak terima itu yang benar si cewek bukan terlihat tidak terima. Ini kan masa lalu wisata masa lalu. Oh, iya boleh masih aman. Berapa bulan yang lalu? Berapa minggu ya, apa turun lagi ya? Cuman kan kalau sekarang kan pamerin banget tuh sama lo kayak lu. Hey, ya lagi bahagia mau punya pacar, lagi bangga-banggain pacar. Reski suka curhat-curhat juga kan terkait. Lu pernah denger Reski curhat tentang ceweknya? Pernah. Atau tentang yang lain? Atau tentang? Aduh, siapa tuh? Aduh, saudaranya. Saudara. Bener. Canda. Kenapa? Gue emosi. Kenapa pas dilihat langsung ngeles? Ini Reski lagi main HP kan. Dia memberitahu ceweknya dulu. Iya. Buat episode selanjutnya bercanda. Tapi kan sebelum denger udah dikasih tahu dulu. Ini lagi rekaman, tapi jangan didengerin nanti kalau diupload. Ini lagi rekaman gitu kan. Tapi bilangin aja, ini bercanda kok. Gue gak ada pembelaan ya. Iya. Pembelaan. Jadi ini kurang sih. Kurang. Nggak ada klarifikasi. Bukan nggak ada dong. Apa itu benar? Bukan benar. Bimo tahu sendiri kok kayak gimana. Tadi Bimo dalam bilang itu terlihat baik ya. Terlihat baik berarti tidak baik. Aslinya baik. Kan yang bisa menilai kan ketika orang yang merasakannya. Kalau lu ngeliat gimana nih, Egi terlihat baik apa cukup baik? Cukup baik. Dalam hal apa?
Bagi diri gue sendiri cukup baik. Baiklah sebagai teman, sebagai teman cerita. Tapi sering ngejual lu? Kalau lagi berempat. Sering digoreng-goreng sih gue. Kalau lagi berdua, Dedi. Kalau lagi berdua itu serius. Siapa yang Mas Emo? Dia mau ngejual lu kalau berdua mau ke siapa? Bener juga. Mau ke siapa? Logik sih emang. Logiknya make sense dong. Ya dimainin dong. Banyak hal Dedi sebutin kebaikan. Betul, tanya. Jujur deh. Dedi udah-udah deh, gimana deh? Kan banyak orang bilang kan Eki kan orangnya gampang emosian nih. Menurutnya bener apa enggak itu? Ada benernya sih emang. Lu pernah kan diomelin? Buset lo. Diomelin. Ngambek sama gua. Kalau ngambek kita mendingan lagi ngerasain ya. Sering. Udah ngerasain ya. Tapi gak apa-apa, kan kalau itu kan beda semuanya lah, gak sepatu orang mungkin. Yang marah? Yang waktu kita ke pantai? Marah-marah gak jelas ya? Marah-marah gak jelas kan? Tapi bagi kita udah karena udah biasa, jadi ya udah tahu sikap ya. Nih, gak aja lagi pasang tenda ya, gue bimbang lagi tawa-tawa nih. Gue sini dah, gue kesini. Padahal dia yang bete nih. Dia yang bete nih. Demek, dari awal nih, Moe. Ya lu aja mau yang masang ya mau. Iya ki. Gue lagi bercanda-canda sama Bimo. Terus ini lu mah lama banget masang tenda. Akhirnya masang tenda sendiri gue ngeliatin dong. Salah-salah pengertian lo itu Eki masih lagi sakit. Bener gak ki? Lagi sakit. Terima kasih dong. Pusing kan lagi. Badan lagi gak enak. Terus gak tua. Aduh. Pengen tidur kan pengen cepet-cepet tidur. Lu capek banget itu. Belum lagi kan abis tenda tidur kan. Kan tidur. Kita makan kan gak enak. Gak ada yang berani yang mau bangunin gak enak ya. Gak enak. Kita goreng nugget. Pagi-pagi. Pagi-pagi marah-marah. Gue gak diajak makan. Dia gak tahu kita makan nasi apaan. Masuk gitu anda buka story-nya dulu. Dia gak tahu kita makan apaan. Nasi gosong. Nasi gosong. Itu benar-benar gosong. Pas dibuka ya langsung dibalikin ya. Bluk. Lu bener kecewa sih gue. Kenapa tuh? Kecewa sama Ekinya sih. Yeah. Soalnya kan Eki kan kadang ideologis yang tinggi kan. Karena jadi gergetan juga kita gitu. Yeah. Cukup gitu. Iya cukup. Tahan dulu. Abis orang sakit. Bocah nih belum melih. Lagi kenapa? Udah tau mau pergi, pilih ada pendek. Hey, iya kan? Padahal kita ada ingetin ya? Dari puncak. Walaupun, kan kalian tuh mau ke puncak. Bukan dari puncak, mau dari rumah, Udah diinget. Udah gitu nggak buat ada ganti yang panjang. Jadi tanya, mau ngapain nih, Mbak? Akamsi, katanya Mbak Akamsi. Si pede. Kita mah bukannya masalah akamsi atau apanya ya. Masalah kesehatan. Iya. Mau itu dia mau di situ kan kita bisa lihat Eki tuh idealis banget. Kalau dia udah mau sesuatu harus A. Ntar kalau terjadi apa-apa baru pikirin ntar gitu kan. Sengaja tercapai dulu nih. Iya, sengaja gue udah usaha nih mungkin. Tapi Eki tuh idealisnya tinggi. Tapi lu pernah ngerasain idealis Eki tuh suka wah ki. Kita yang ujung genteng ya. Bawa jas hujan. Gue juga ingat. Gue udah bawa dari rumah. Ngapain? Udah gak usah sih ngapain taruh. Gue udah bawa noy. Gue udah dari bawah rumah. Udah taruh jok motor gue. Dibuka ditaruh di rumahnya. Di sini. Aman jas hujan. Iya jas hujan gue. Jadi kayaknya taruh aja gitu di jok ya. Walaupun dipakai atau enggak. Seenggaknya. Dibawa aja. Antisipasi. Emang kita mau pergi ya? Apa soalnya noy? Hujan terus. Masalahnya tuh hujan terusnya nggak cuman hujan nih neduh kagak noy ini kita neduh berapa kali buang duit buat beli teh buat numpang neduh ya kan capek mau dibahas takut ya udah kerjaan ya berdebat ya lama ada udah keluar dalam. Aduh, pengen ngomong gitu ya. Coba bawa jas hujan. Makanya gue mau apa dul? Gue tuh kalau misalnya Eki udah kelihatan ideologi saya lagi tinggi-tinggi nih dul. Udah gue gak mau berdebat dul. Bukannya gue gak mau kalah ya. Mungkin gue pasrah kalah gitu ya. Cuman kayak lebih gak ribet darwasnya. Biar dia merasakan dulu. Biar Tuhan aja yang nyentil gitu. Nah kalau Tuhan yang nyentil dia nyadar tuh. Selama gue pendek nih kata gitu kan ya. Itu sering mas itu. Iya kan ya. Sumpah. udah kayak udah kalau malam kita udah makan hari-hari aja yang kita ke ini moy surken surken gue udah bilang nih
Ki, ini tanda yang gak rata nih, Ki. Enggak bisa, Meh. Bisa, Meh. Gitu. Pas tidur apa, Nuh? Pada miring, Nuh. Pada miring, Nuh. Udah gitu, namun ada akar pohon yang mau. Akar pohon, Nuh. Tidur di atas tunggak. Tidur di atas tanah sih yang gerak duduk. Mending, Nuh. Itu bukan gerak lagi nih, ya. Ini tadi yang di sebelah kiri rata nih. Sebelah kanan tiba-tiba kayak jurang gitu yang jatuh. Udah dibilangin dari awal padahal cuman kayak bisa. Ya gimana gitu. Ki, situ Ki. Ah itu jauh banget noy gitu kan. Udah sini aja nih bisa nih gitu. Ya kan emang harus kejadian dulu. Dia rasakan dulu baru kita udah ngerem dulu nih. Iya. Cuman dia udah mesti namrat ya. Kan dalam artian kasarannya kan Ki ada tembok Ki. Enggak, itu macet doang ya gitu. Yes. Pas nabrak, oh iya ada tembok. Aduh, Mei sakit banget nih gitu kan soal nabrak gitu ya. Kan kita mau nolongin jadi. Ya. Kita mau kan mencegah ya, mencegah. Ada kita sumpah. Cuman kan dia maunya pengalaman. Mau. Ya mau dibanyakin tuh pengalaman. Pengalaman itu penting. Tapi kadang ada satu pengalaman yang nggak harus dicobain ya. Aduh, resi. Ada pengalaman yang nggak harus dicobain. Tapi emang dia tuh nggak bisa, maksudnya. Nggak biasa ketika orang salah tuh dia nggak bisa nungguin orang tuh yang mau menyelesaikan gitu. Yeah. Kudu dia yang menyelesaikan orangnya. Kayak kita yang bikin tenda. Lu nggak tahu aja ya. Gue dimana? Gue waktu itu pernah nih, gue main ngopi mau berdua mandi mau. Ada di deket Depok di daerah Depok ya. Pas gue nyampe sono kan Eki bilangin, gue nanya Ki, emang bisa Ki? Apaan ngopi di sono kata dia bisa kan PPKM Ki enggak noy gue kemarin udah lihat bisa kata dia gitu. Oke, datang nih gue jam 7 pagi kan ya ngopi pagi ya enggak nyampe sono maaf mas enggak bisa mas. Gue nyari lagi kan kata Iki coba dah sini dah gue lihat kemarin bisa nih di sini nih pindah lagi dia mau ke tempat satu lagi kan sama sampai apa 3 kali gue ujung-ujungnya apa dari Depok ke Pemda Bogor buat ngopi doang pagi-pagi. Nyampe sono bukan pagi lagi tuh, jam 11 siang anjing. Udah ngopi pagi. Udah bete tuh anjing. Datang nih pesen kopi nyantai sambil ngerjain kerjaan ya. Iya. Enggak ada itu, niatnya tuh. Enggak ada capek di jalan doang anjing. Ya itu sama kejadiannya kan waktu sebelum lu nge-camp jadi nge-camp itu kan kejadiannya kayak gitu juga kan? Benar. Kita dulu udah kayaknya ini masih PPK. Ya masih tutup. Surken ya. Itu gua tadi di story ada kok di story. Nggak, sampai sana. Mana pohonnya semangka lagi anjing banget berat banget ya. Itu udah foto dulu nih. Jauhin ex Pirsa Bersari. Itu kembali ke gunung. Moy, bukan apa-apa Moy. Kita kan naikin gunung Moy, ya kan? Karena kan nyari buahnya yang ringan ya. Ringan ya. Biar ringan. Bocah kakak banget dul. Maunya semangka dul aja dul. Eh semangka bukan gue ya Bimo anjing. Enggak, samanya lu berdua. Jujur, enggak semangka siapa? Gue matino nyari-nyari tuh tadi sama gue. Enggak jelas banget. Harus semangka. Semangka bukan gue ya, semangka Bimo. Iya. Biar seger no kata Eno. Dul, bukan gitu padahal kan bisa oper dulu kayak apel kan kecil ya, bisa makan sambil jalan. Pisang. Ya enggak pisang. Semangka utuh bulat tuh ya. Enggak ada potongan-potongan pisang. Iya, gitu. Potongan kan ada tuh ya. Ujung-ujungnya makan di mana? Di rumah. Iya ya, Mas. Potongnya di rumah. Biar bawa pulang udah kagak enak lagi. Ditaruh di jok motor aja. Anget. Semangka anget. Makanya anget jelek anjing. Orang pas di pantai dong, Pak. Gak ada. Pantai banget. Lu inget kan di pantai pisau aja gak jelas. Pisaunya pendek kagak bisa buat ini. itu kan Mbak pembelajar. Pas kedua berhasil. Pas kedua kan gak ada bedel. Itu dia. Udah jauh ya mau waktu ya mau. Itu ngerasain ngekem bareng ya? Iya, tapi kan idealisnya gue bagus dong. Enggak sih. Bagus. Kadang-kadang jingga sih. Baru kita ceritain ya. Baru kita jelasin ya. Baru kita jelasin. Baru kita jelasin ya padahal ya. Kadang tuh ya. Apa? Kadang tuh beridealis tuh bagus. Maksudnya bikin optimis. Ya kadang-kadang iya benar. Idealisnya bagus sih kadang-kadang apa tuh? Kayak kita lagi malas nih. Dia lagi
lagi semangat banget ya Dul ya. Jadi ngebangun suasana jadi lebih produktif. Iya benar. Tapi oh, masalah lagi. Lagi enggak bagus nih. Ada gitu. Momen tertentu. Momen tertentu yang harusnya enggak dipakai nih ideologi sini. Tapi lucu kan kadang kalau. Iya, kalau udah selesai Dul. Tuh. Iya, selesai. Kalau lagi kejadian diam-diam aja. Oh, lagi berdebat ya. Kalau udah kejadian diam kan. Kalau udahan mah. Anjing benar kan gua. Baru saja. Eki. Kita kan nggak tahu kan namanya ban pengalaman kan. Iya. Iya. Dia juga kalau sekarang udah ngerencanain sesuatu pasti hari itu harus benar terlaksanakan. Kayak waktu ke itu tuh ujung mana sih ujungnya kita ke tsunami itu. Jatuh. Kayak gara-gara lu datang aja. Kalau tsunami gara-gara Eki. Ujung kulon. Ada yang bocah ada yang nggak bisa. Inilah soal di pen-penan diundur lah. Oh, besok kan, tapi ya, tahu gua. Iya, gua kan kalau udah segini harus gitu. Gua udah ngomong tuh sebelum sama botak tuh di motor karena botak cebut gua tuh. Udah ada bahasan nih grup ada yang nggak bisa. Gua ngomong ini dulu si Eki nih pasti tetap jadi dulu soalnya. Eki kalau udah ngerencanain sesuatu tuh harus jadi. Harus jadi. Benar. Intinya pas tsunami. Nggak jauh pikiran seperti itu jangan. Itu kecelakaan. Gua musibah. Itu di situ gua lagi bimo lagi di kantor kan. Boy. Ada berita tsunami, boy. Tapi udah kepikiran ya kalau gua Mikey mati gitu. Slow ya kita, Boy. Nah, si santai sih. Iya, kita tahu kok lu aman, bisa jaga diri. Dul, kan kita tahu dul kelakuan. Kalau biasanya kalau bocah-bocah kagak jelas tuh hidupnya tahan lama dul. Tahan lama. tapi gua idealis gini bimo bertahan loh. Ke Jogja jalan kan Dedi. Tapi senyumnya gitu ya mau itu kayak terpaksa gitu. Jalan. Ke Jogja sih jalan. Ngobrol sama Toke jalan. Ditinggal ya. Ngobrol sama Toke. Ditinggal. Bareng-bareng terus kan deh. Bareng terus. Iya. Gua mah sehari 2 hari tiga. Iya. Perjalanannya bareng. Perjalanan. Duh. Direvisi anjing mulut tuh. Iya, jujur. Tapi kalau ketika lu ngerancelain sesuatu sama Eki, itu kadang tuh dia tuh terkadang ambisinya tuh yang membuat terlaksana. Jadi tuh lu nggak cuma angan-angan aja. Oh ya benar sih. Kadang-kadang gua udah kayak abis jalan tuh yang kata ke sur kan, Mak. Itu udah malas banget. Pas bedul kagak jadi. Sebenarnya kita gua udah malas banget, Mak. Kayak ayo semuanya. Jadi akhirnya kan. Pakai motor gue tapi dulu kan ini lu apa? Motornya kan abis dari Surken servis berapa? 800.000 servisnya doang kan bener berarti gue idealis bagus dong. Iya. Podcast ayo iya sih podcast juga memang idealis bagus tapi memang harus ditempatkan di waktu yang tepat ya mungkin butuh timing yang pas ya betul melakukan nah, seperti itu kalau udah harus tapi gua, A-nya jelasnya gue kan tapi jelas kan Det. Jujur, gue punya alasan. Iya. Gue punya alasan terus. Iya, sih, jujur lu pada. Maksudnya nggak cuma asal-asal. Alasannya gue bikin ya masuk inilah. Benar, tapi kan kadang kan kita kan dari alasan itu kan kita menimbulkan saran nih. Ya benar nggak? Lu kan gitu ya. Kan masih kan? Wah kayaknya nih ada yang kurang nih atau enggak kayak salah nih? Perlu ditambahin nih. Iya. Ya. Cuman dia nggak mau tambahin kan, kan? Ntar aja tambahinnya. Iya. Cobain ini dulu. Iya benar. Itu mah plan B dah ya. Itu plan B dah. Pokoknya rencana gue mah gak bisa dan gak bisa diganggu kan. Gak bisa diganggu. Pokoknya lu udah ada yang bisa ngeganggu rencananya Eki ya. Nih jago. Itu ada temenan lama yang bener gak bisa ya. Bener. Ceweknya aja belum tentu ya mo. Cewek gue udah guanya sih yang udah. Kita kan gak tahu nih ya. Iya kita juga gak tahu soal dunia ini lah. Emang cewek yang mana? Hotel lah. Balik lagi. Enggak, gua lupa namanya, lupa. Udah lama enggak ketemu ya. Buat Ote. Itu si Ote maksudnya. Main lah gitu. Ya. Namanya nih. Kan kita udah lama enggak ngumpul bareng waktu itu. Terakhir kan udah lama. Kita juga udah lama nih berempat enggak ngopi bareng ya. Aduh, katanya ada yang mau ngajak. Ya enggak? Sih. Weh, gue baru ingat. Lah, udah pada gue traktir. Belum, apa? Ya, alinya lupa. Kita ini adalah perjanjian. Iya, bodoh udah, gak usah Deddy, gak usah diperjelas. Belum. Lah, kemarin? Bupung kapan? Bimo udah. Apa?
Apa? Bimo apaan? Bimo orang kata Bimo udah naik gua aja nih katanya. Bocah belakang. Tuh, tuh, apa tuh? Apa tuh? Apa? Tuh kan dong. Koordinasi dulu. Iya. Iya. Mendakang. Mendakang. Gak mau gua. Pokoknya kapan nih dulu? Kapan jalan-jalannya bareng-bareng. Iya, kapan ya? Kapan-kapan? Kapan jadwalnya? Tapi jangan lah. Minggu depan. Ya udah, jangan minggu depan. Minggu depan si Bimo mau jalan dia. Sama gua juga. Ya beda gua juga. Bisa. Hah? Jangan minggunya masih Sabtu. Biar Sabtu. Oh, mohon maaf, gua jalannya hari Sabtu, Moy. Maksudnya? Bimo lu jalan hari Minggu. Iya. Gua jalan hari Sabtu. Gua jalan Sabtu Minggu. Jumat deh. Jumat sebelum, deh. Sebelum podcast. Iya, udah enggak apa-apa. Ah, gua jemput. Ya kan jemput sambil nongkrong bareng kenapa enggak? Iya, tad lu rembes. Kalau enggak rembes saya dah, rembesan. Gua enggak bisa wah, rembes skip kalau gitu mah. Enggak, enggak bisa. Ya udah kapan? Boleh, boleh rembes. Tapi minumannya doang. Nah. Kemana tuh? Nah. Jangan kiri. Nah, kan. Sayang. Pikir kan. Masa. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Snack dah, snack. Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Masa minuman doang. Tidak. Masa rembes minuman doang. Iya. Ya udah dah, snack dah. Tapi snack doang. Snack doang. Perintis doang. Kan? Iya, tuh. Kira juga bisa beli sendiri. Senen, senen. Eh Senin, jangan. Ini ngapa jadi lempar sambil rekaman ya? Bisa. Kan enggak salah. Kan kalian udah ya. Ini apart. Ya pokoknya kalau Eki itu orangnya ambisius sekali. Terus kadang kalau sesuatu hal yang menurut dia enggak sesuai rencana tuh itu tuh enggak bisa. Enggak. Harus sesuai dengan rencana dia. Benar. Dan kalau lu pun mau kalau misalnya dia rencananya nih mau foto nih. Rambut tuh gondrong mau, terus tiba-tiba lu cukur, lu harus munculin lagi mau. Harus munculin lagi mau, gak bisa. Kalau lu nyewa mic ya? Iya, kalau perlu nyewa mic, gue gak mau tau ini. Pokoknya lu harus gondrong lagi dah gitu. Emang gue segitunya ya? Lah, kita yang merasa. Kita kan hanya menunggu. Anda yang pernah-pernah gak tau apa gitu. Kan ini kan, aku tuh diibaratkan. Diibaratkan. Kita gambarin. Iya, kita gambarin. Emang se-idealis itu ya? Gue akuin emang idealis tapi emang segitunya. Moy ya gue mau nyebutin yang kopi mo. Yang kopi. Contohnya kan contohnya di situ. Emang segitunya. Emang iya sih, cuman kan jelas alasannya. Enggak, tapi kan ya. Kadang enggak make sense sih tapi alasan. Kadang ada beberapa alasan tuh yang harus ditambahin gitu. Tapi kok kata tambahan enggak dulu gini segini nah, gini. Itu dia tuh. Kamu boleh nyimpang dari ini Andi ya. Enggak boleh menyimpang. Masalahnya dia tidak menerima saran dan kritik. Kecuali udah kejadian yang ininya baru. Oh iya. Maksudnya dia tuh tidak menerima saran dan kritik. Sama. Komennya dimatin. Yoi. Iya, jadi idealis goes wrong ya. Idealis goes wrong. Enggak, gua terima. Yeah. Aduh, terima kalau sudah kejadian. itu. Udah kali ya, capek gua. Ya, ambus tuh. Ya, gua enggak idealis. Bohong-bohong ini bohong semuanya, bercanda pasti. Ya enggak apa-apa sih kalau enggak pada enggak percaya ya, cuman 3 lawan 1 sih ya bisa menilai lah. Ya. Kita kan udah lama banget ya. Ya pokoknya kita orangnya seperti itu, bagus, ada sisi baiknya, tapi terkadang harus direm-rem sedikit lah. Ya mungkin karena gondrong kupingnya gak kedengeran. Jadi mau kalau kita ngasih saran Moy. Ya kan. Saran dari gini coba kalau dia jadi DPR rakyat gak kedengeran suara. Wow. Waduh berat. Udah kali ya. Semakin jauh kita akhiri aja ya. Dadah.